adalah orang bebas, orang yang mari mencari kesenangan dan kebahagiaan. Yang kadang-kadang indikatornya adalah materi. Itu pernah saya coba untuk mencari materi sebanyak-banyaknya, saya pernah coba. Saya pernah berhasil, tapi bahagia kagak. Ini saya mau sharing saja sekarang sebenarnya. Dulu barangkali yang hadir di sini pun adalah korban-korban PNS yang baru sebenarnya. Saya adalah PNS yang keluar. Saya tahu kerja bakar. Saya bolong setiap 2 tahun saya naik pangkat. Saya ngajar berbanyak. Sekolah terus menerus. Apa? Tapi apa yang saya dapatkan? Karena niatnya salah, tidak saya dapatkan. Kiranya dengan PNS, orang tua saya berpengharapan secara ekonomi selesai semuanya. Kamu akan mempunyai gaji yang cukup sebagaimana orang-orang lain. Keduanya akan punya pensiun. Ketiganya gak perlu beli beras karena tiap bulan dapat beras 9 kilo. Kalau nikah tambah lagi 9. Kalau punya anak tambah lagi 9. Jadi 27 kilo. Maksimal anak 2, anak ketiga gak dapat jatah beras. Itu adalah aturan di negara tetangga kita Indonesia. Karena saya adalah warga negara depan dalam serikat. Suatu negara virtual. Panas lagi situ pun tidak seperti ini kelihatan fisiknya. Kita virtual. Yang menghubungkan adalah visi misi dan batin kita. Waktu itu orang tua saya bicara, kenapa nama Ujang itu adalah orang tua saya nggak pernah sekolah tinggi. Dia lulusan SD pun tidak SR dulu itu. Cuma dia mempunyai sesuatu yang mahal sampai saat ini ditemukan, itu masalah kejujuran. Semenjak remaja saya dipanggil sama orang tua saya, karena saya dilahirkan menjadi petani. Yang kamu sekolah ke Bandung, jangan jadi petani. Emangnya kenapa pak? Papa, padahal bukan papa, abah. Saya transit saja dengan bahasa orang Surabaya deh, papa dan mama. Oke? Ma, lebih tipis nama ya. Ada apa pak? Ambu. Kan selama saya kecil sampai remaja saya dididik untuk bertani dan sebagainya. Kamu jangan jadi petani, meneruskan apa yang bapak lakukan. Emangnya kenapa pak? Dulu bapak punya tanah cukup luas, sekarang separohnya pun hilang sama sekali. Bukan untuk biaya ini. Lalu kenapa tanah itu bisa dijual? Untuk bayar ke KUD. Loh kenapa ke KUD? Hutang bapak banyak di sana. Hutang dari mana? Jadi petani di Indonesia, ini kata bapak saya sudah transit ke dalam bahasa orang Surabaya. Padahal bahasa Sunda ya. Menjadi petani di Indonesia tersistemkan untuk dimiskinkan atau dimarginalkan oleh tata niaga yang tidak adil. Tidak ada namanya petani di Indonesia kaya raya kecuali Bob Sadino. Bob Sadino pun bukan bertani karena dia berdagang. Kalau begitu, korbannya adalah bapak saya. Ketika butuh pupuk, pupuk menghilang. Ketika pupuk ada yang diambil, ketika bapak saya butuh pupuk, tidak ada angka berapa rupiah per kilonya itu pupuk. Yang ada berapa kilogram bapak ambil. Tapi ketika panen, ketika tagihan baru muncul angkanya di situ. Secara hukum ekonomi, nggak pas. Apalagi ketika panen selalu ada dua gunungan. Gunungan banyak dan gunungan sedikit. Gunungan banyak itu adalah yang reject. Mau tanam tomat, cabai, jahe, mau apapun pertanian di Indonesia. Selalu sebagian besar itu adalah reject. Yang diambil oleh tengkulak adalah sebagian kecil. Kan kalian hidup di kota, saya di kampung. Alamin sendiri. Ambil yang reject tersebut sama kalian. Tidak ada ulat, tidak yang busuk. Lalu kenapa bisa reject? Kebesaran reject, kekecilan reject. Padahal itu makhluk hidup. Nggak ada yang namanya nama makhluk hidup itu harus ragam ukurannya susah. Benar nggak? Emangnya saya nggak mau seperti Ari Rai? Mau dikasih seperti ini ya, di bawah saya ini terima kasih, benar nggak? Satu hal ini. Lalu dari situ ibu saya keluar bawa tas bekas naik haji, sok jangan ke Bandung nggak? Saya ke Bandung sekolah. Bandung, singkat cerita saya sekolah di SMA di Bandung, lalu saya terima di. Ya orang lain pada ikut UMPTN dengan bimbingan belajar dan sebagainya, saya cuma punya doa saja. Doanya cuma sederhana dari orang tua saya. Kata dia bilang, ketika orang tidak makan terus menerus 3 hari baru meninggal dunia.
ketika orang tidak minum terus-menerus 24 jam 7 hari baru meninggal dunia. Tapi ada orang yang tidak punya cita-cita, satu detik pun bisa meninggal dunia. Ibu saya begitu umum. Sehingga mau seperti apa? Gak apa-apa, ini saya berbicara dengan agama saya ya. Karena waktu itu agama itu adalah pilihan, gak ada pilihan. Ketika saya besar jadi pilihan, karena logis gitu aja. Dia bilang begini, yang Tuhan Allah itu telah beri firman dalam hadis Qudsi, aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Dalam ini, gak ada universitas guru yang mengajari seperti ini. Ibu saya adalah dosen di universitas kehidupan saya. Gak ada di universitas kayak gini, oke? Saya belum bisa masalah kreatif. Saya bongkar nanti kreativitas satu apa. Gini-gini juga mantan dosen, itu tidak ada. Kalian harus dengar. Terbang paling penting saya lebih tua daripada kalian. Okay? Nah itu jujur. Dengan kejujuran luar biasa. Ada satu manusia bisa merubah separuh dunia bukan karena kesaktian. Bukan karena kekuatan. Semuanya mengikuti kaidah-kaidah dan faham seorang manusia. Siapa namanya? Muhammad. Kenapa? Kalau kami jujur. Tolong sama kalian kejujuran itu diaplikasikan dalam kehidupan kalian. Mau berbisnis, mau pacaran, mau bekerja, mau apapun. Satu hasilnya, sukses. Satu barang yang mahal sekarang kejujuran, apalagi di Indonesia. Hari ini ngomong, besok bisa lupa, biasa itu. Termasuk kalian. Apalagi laki-laki gomal, gitu ya. Lalu aja, kali gua mau kagak ya, gitu ya. Tuh, udah, kembali ke laptop. Ini agak dingin-dingin, gak apa-apa ya. Gak mundur ya. Dingin ada. Satu hal, dilanjut. Akhirnya, saat itu saya sekolah, punya cita-cita yang jelas ketika saya mengacar dan sebagainya, saya pengen sekolah di sana. Gak perlu saya detailkan cerita dan usahanya, yang jelas usahanya sama seperti kalian. Barangkali nasibnya saja di situ. Ya. Ya sama seperti kalian ikut MPTN belajar. Kalau saya gak bimbing belajar, gak ada duit. Kenapa ketika saya datang ke Bandung, kerjaan saya cukup dari jam 11 malam sampai jam 4, besoknya sekolah di SMA. Karena saya pindah pas di SMA. Juga dari Garut itu. Kan saya Garut. Dari Garut. Garut itu kalau dari Bandung ke Garut 2 jam, dari Garut ke kampung saya 5 jam. Sampai saat ini cuma ada listrik kok. Tapi disitulah kreativitas yang muncul. Nanti ceritanya. Karena seseorang itu, karyanya itu bukan dari cerita, dari produk. Nanti produknya bisa seperti apa, lihat sama kalian. Saya mengajak kalian bukan hanya jadi penonton, ingin mengajak kalian menjadi pemain. Oke? Cangkar. Lanjut. Mau ngomongin aja, Kayak artis memangnya. Ayu Ting Ting. Ujang Ting Tong. Kembalilah. Akhirnya saya singkat cerita dengan usaha yang luar biasa, tidak ikut bimbingan belajar, bisa keterima, dan ada nama saya di koran. Saya masuk kuliah di Universitas Negeri, lulus, saya ngejar. Kenapa? Ya, semua ada listrik, saya kan orang kampung, nggak jelas sekolahnya pun dia lihat dulu. Kita kuning biasa, saya paham tentang namanya Jurumiyah Sabina. Benar nggak? Al-Kalamu, Kuala-Kalam, Al-Abdul, Al-Murukat, Pil, Pati. Benar nggak? Biasa itu, kenapa nggak ada pilihan sekolah? Kalau dulu misalnya ke banyak sekolah, saya pilih yang bagus. Nggak ada. Yang itu di sini, itu aja, nggak apa-apa. Dari 40 orang sekelas, ada 2 orang. Saya diketahui kenapa ketika masuk kampus aja, banyak berkelompok orang, ada yang 3 orang, 6 orang, 7 orang berkelompok. Bingung dari mana, padahal saya sendirian. Ternyata dia ada SMA favorit, kalau di Bandung itu ada SMA 3. Alusius, kan itu ya. Masuk ke sana, ke sini kelas. Saya harus mengirim, baca juga lama surah. Selama surah, apa surah. Itu yang doa dan sebagainya ya. Namplok di sini yang jelas malah ya. Memasakkan, karena pertolongan Allah itu ketika posisi kita dalam keadaan nol. Saya kasih tahu. Ketika Anda sakit, ketika Anda tidak dalam posisi nol, gak akan ada turun yang namanya pertolongan daripada Allah. Pertanyaan saya. Kepasrahan itu luar biasa. Hati-hati. Kamu putus cinta, pasrahkan. Dapatkan yang besok. Kalau menjadi cinta itu dua risikonya. Kalau bahagia sekali, tapi kalau menderita luar biasa. Pacaran
itu risikonya ya. So, coba kamu nggak dikasih senyum sama pacar, pening. Biasa itu. Karena saya pernah muda kok. Kamu baru juga muda. Kamu kan anak istri afternoon. Kemarin sore masih saya.